muncul di publik usai heboh kabar Rezky Aditya dituding hamili wanita lain. Weni Ariani blak-blakan bongkar perasaannya, lihat rumah tangga Citra Kirana, hingga singgung perihal perselingkuhan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar mengenai Rezky Aditya dituding hamili wanita lain masih menjadi perbincangan publik. Meski sempat menyembunyikan identitas aslinya, Weni Ariani justru mantap muncul ke publik setelah kabar Rezky dituding hamili wanita lain heboh. Hal itu lagi-lagi ia lakukan dengan tujuan agar pihak Rezky segera memberikan tanggapan. Bahkan, Weni sendiri langsung blak-blakan, mengungkap perasaannya melihat rumah tangga Rezky dan Citra Kirana yang tampak adem ayem. Hal itu ia ungkapkan di YouTube Denny Darko yang dikutip pada Jumat 9 Juli 2021. Bahkan, Weni juga menyinggung tentang perselingkuhan. Selingkuh jelas salah, karena saya orang di bagian masa lalu Rezky. Sangat tidak benar, ucapnya. Mengenai pengakuannya yang menjadi heboh, ia mengaku hal itu ia lakukan demi hak sang putri. Cuma, kalau tidak ada anak pun, saya tidak akan begini. Tapi ini ada anak. Anak itu darah daging. Sampai tahun berapapun, 8 tahun, 10 tahun, dia akan tetap hadir, sambung Weni. Ia juga blak-blakan, mengungkap perasaannya melihat rumah tangga sang mantan kekasih. Saya justru mendoakan ya, bahwa saya senang sekali lihat mereka tetap rukun. Saya doakan mereka sakinah mawadah dan tetap jadi keluarga yang mulia di sisi Allah, di mata Allah, kata Weni. Ia pun kembali menegaskan bahwa tak memiliki niat mengusik rumah tangga Citra Kirana. Sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.